Meski dalam beberapa hari terakhir kualitas udara di Kota Kuala Tunggal masuk dalam kategori tidak sehat, namun tidak mempengaruhi aktivitas di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tunggal. Seperti terpantau di pelabuhan LLASDP, suasana di pelabuhan tersebut seperti biasa atau dalam kategori normal. Sebab jarak pandang masih dalam kategori normal atau tidak mengganggu aktivitas pelayaran di laut lepas, terkhusus aktivitas armada kapal speedboat. Meski udara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kategori tidak sehat, namun belum mempengaruhi aktivitas di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tunggal. Sebab hingga saat ini aktivitas pelabuhan tetap seperti biasa. Ini dapat terlihat dari sejumlah armada kapal speedboat yang standby guna menunggu giliran jadwal keberangkatan. Dalam kesempatan ini, Kasubag UPTD Sungai Pelabuhan Zainal Abidin mengatakan, meski saat ini udara tidak sehat, bahkan terlihat kabut asap. Namun menurutnya belum berdampak terhadap aktivitas di sejumlah pelabuhan. Selain itu, jarak pandang pada hari ini juga tidak terlalu membahayakan atau masih dalam kategori normal dan aman bagi para nahkoda kapal speedboat yang kerap beraktivitas di laut pantai timur Sumatera. Sementara dalam beberapa hari ini untuk aktivitas speedboat atau kapal kecil itu dikategorikan masih jarak pandang secara normal sih. Untuk himbauan, kami kedepannya akan menghimbau untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas untuk para nahkoda. Sungai yang seluas ini masih kelihatan untuk arah ke seberang, untuk ke Kuala juga masih termasuk normal, jarak pandang tidak begitu kabut. Salah satu agen loket kapal speedboat di pelabuhan LLASDP, Rahma, mengatakan, di loket miliknya aktivitas pelabuhan dalam beberapa hari ini seperti biasa dan tidak berpengaruh terhadap munculnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir ini. Kalau aktivitasnya kayaknya seperti biasa lah, nggak keterganggu. Berarti normal lah kayaknya? Normal lah, masih normal. Kalau mungkin dari supir-supir speedboat ini gimana, Kak? Ada nggak keluhan atau itu? Apa masih kategori normal jarak pandang? Kalau dari supir-supir kami itu, alhamdulillah belum ada keluhan. Masih bisa, jarak pandangnya masih bagus lah. Mungkin, Kak, kalau untuk ke jumlah penumpang rame nggak? Kalau ini, seperti biasa lah. Kalau pagi itu insya Allah lah, penumpang pagi adalah lumayan, kan? Cuma tidak seperti biasa lah aktivitas yang namanya mungkin kan ekonomi. Dah. Ekonomi, kalau kabut asap untuk berapa hari terakhir ini tidak ada terlalu. Tidak ada pengaruh seperti dari biasa lah ya. Iya, seperti biasa. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.